الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumaat yang penuh dengan kebaikan dan juga keberkatan ini, saya menyeru kepada diri saya dan diri tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan dan sama-sama kita menilai akan tahap ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah takwa dan juga amalan kita bertambah sebagaimana bertambahnya amalan kita, bertambahnya umur kita, ataupun kita ni semakin jauh daripada Allah walaupun umur kita sudah berlanjutan? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga menyeru kepada tuan-tuan yang mungkin masih berada di luar, masih lagi berjalan, kalau ada yang tengah makan, ada yang sedang main telefon bimbit, sila tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Bersegeralah masuk ke dalam masjid, dalam ruangan masjid surau untuk mendengar khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan amalan pahala Jumaat kita tidak sia-sia kerana amalan perbuatan-perbuatan kita yang tadi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang penuh dengan kebaikan ini, saya nak mengajak kepada tuan-tuan dan juga diri saya untuk kita menilai akan tahap keikhlasan kita dalam melakukan satu-satu amalan. Tuan-tuan, ikhlas adalah kunci bagi penerimaan amalan kita di sisi Allah. Ala lillahi dinul khalis, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya amalan yang diterima diterima oleh Allah di hari akhirat kelak ialah amalan yang kita atas dunia kita buat dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ikhlas ialah satu perkataan yang ringkas tetapi cukup payah dan susah untuk kita amalkan dan kita semak di dalam hati jiwa raga kita, tuan-tuan. Kerana itu ikhlas merupakan satu perkataan ataupun satu bab yang sering dibincangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, sehingga kan di dalam kitab-kitab mereka bab pertama yang mereka akan bincangkan ialah bab yang berkaitan dengan ikhlas. Kalau buat kitab tasawuf, maka ulama akan karang berkenaan dengan ikhlas. Kalau buat kitab hadis, maka ulama akan meletakkan hadis berkenaan dengan ikhlas sebagai hadis yang pertama di dalam kitab-kitab mereka. Kalau bincang bab fiqh, para ulama akan bincang bab niat dulu yang bersangkut paut dengan ikhlas, menunjukkan bahawa ikhlas ialah kunci, ikhlas ialah apa satu benda yang menjadi penanda aras penerimaan amalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita ni buatlah banyak mana amal, tapi kalau tidak ada ikhlas, tidak ada kerana Allah Subhanahu wa taala, maka amalan kita akan ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi satu analogi, tuan-tuan. Tuan-tuan satu hari balik rumah, tuan-tuan duduk di rumah yang tinggi, jenis kondo ke apartment ataupun flat dan sebagainya. Tuan-tuan parking kereta, kemudian tuan-tuan nak naik, tiba-tiba lift tuan-tuan rosak. Tak ada lift, tuan-tuan kena naik tangga. Tuan-tuan pun naik tangga, rumah tuan-tuan di tingkat 16. Tuan-tuan naik 5 tangga, tingkat 5 tingkat, 10 tingkat, 16 tingkat. Sampai depan rumah tuan-tuan, tuan-tuan cek kunci rumah tuan-tuan tertinggal dalam kereta. Maka begitulah orang yang melakukan amalan tapi tidak ada ikhlas, amalannya sia-sia. Sebagaimana tuan-tuan sia-sia naik tangga 16 tingkat tapi tak boleh masuk rumah kerana tidak ada kunci. Lagi-lagi tuan-tuan, di akhir zaman ini ada ikhlas ataupun sifat ikhlas adalah satu sifat yang semakin hilang dari masyarakat kita. Orang hari ini tuan-tuan buat satu-satu amalan, kalau boleh dia nak like di Facebook dia banyak, kalau boleh dia nak like di Instagram dia banyak, kalau boleh yang dia nak perhatian daripada manusia, dia nak viral apa yang dia buat, kebaikan dia buat, sehingga dia lupa kepada pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan, kenapa kita gopoh untuk membicarakan kebaikan yang kita buat di media-media sosial, sedangkan di kiri dan kanan kita sudah ada yang mencatat segala perbuatan yang kita buat? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iblis ni tuan-tuan, dia adalah makhluk yang cukup cerdik. Iblis ni tuan-tuan, bila mana dia bodoh kita untuk buat maksiat. Tapi kalau kita tidak mengikut jejak langkah dia untuk buat satu maksiat, iblis tidak akan berhenti di situ sahaja. Bahkan iblis akan meneruskan supaya amal soleh yang kita buat dirosakkan dengan sifat riak yang ada dalam diri kita. Riak ni tuan-tuan, dia lawan pada ikhlas. Riak ni apa? Kita buat satu amalan, kita nak orang tengok kita baik, kita nak orang sanjung kita melalui amal perbuatan baik yang kita buat di atas dunia. Tuan-tuan, riak ni dia akan memakan amalan kita. Sebagaimana api yang memakan ranting-ranting kayu, kalau dia makan, dia makan habis, dia tak tinggal. Maka begitulah riak, dia akan makan amalan kita sehingga tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Imam Abu Dawud As-Samarqandi, dia pernah riwayatkan dalam satu hadis dalam kitab dia Tamjihul Wafilin, dalam bab yang pertama dia bicarakan bab berkenaan dengan riak. Dia sebut nanti di hari akhirat, orang yang atas dunia beramal kerana manusia yang lain, dia beramal, dia sedekah sebab nak orang nampak dia dermawan, dia solat pada waktu malam sebab dia nak orang nampak dia orang yang taat kepada Allah, dia buat itu sebab manusia. Maka nanti di hari akhirat Allah akan panggil orang-orang ini. Allah akan panggil. Kemudian Allah berkata kepada mereka, idhabu, pergilah kalian. Allah halau balik orang. Allah kata, pergilah kalian kepada siapa yang kalian beramal atas dunia dulu sebab mereka. Pergi kepada mereka, tengok apa yang mereka boleh bagi di hadapan aku. Dulu atas dunia kamu beramal sebab manusia yang lain, tiba-tiba di hari akhirat kamu beramal, kata-kata hari akhirat kamu datang, kamu nak mendapat rahmat daripada aku. Maka itu adalah satu benda yang sangat-sangat penting. Batu orang yang beliau boleh tentang buat satu amalan, dia nak tunjuk pada orang lain. Maka orang ni paham amalan yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ada satu kisah, satu hari ada seorang anak murid, dia berjumpa dengan guru dia. Lalu dia kata, wahai guru, ajarkan kepada aku berkenaan dengan ikhlas. Lalu tuan guru dia kata, boleh, datanglah. Lalu kata anak murid ni, kalau begitu apa yang aku nak bawa nak belajar pasal ikhlas ni? Bawa buku ke, pen ke, kertas dan sebagainya. Kata guru ni tadi, besok kamu datang bawa pada aku sebuah buni sahaja. Lalu keesokan harinya anak murid ni datang dengan guru dia, dia bawa sebuah buni. Lalu guru dia ajak untuk pergi ke sebuah pasar. Sampai di pasar, guru perintahkan kepada murid ni tadi, aku nak kamu berjalan di sekitar pasar, hanya berjalan, masuk kedai keluar tanpa membeli apa-apa barang, hanya masuk dan keluar. Lalu anak murid ni taat kepada guru dia, dia pusing satu pasar, kemudian dia masuk keluar tanpa dia beli apa-apa barang. Selesai daripada itu, guru dia pun ajak dia pulang. Lalu guru dia ajak dia pulang melalui satu jalan yang sunyi. Sampai di satu tempat, guru dia perintahkan kepada anak murid ini, berhenti di sini. Aku nak kamu penuhkan guni yang kamu bawa ini tadi dengan batu dan juga pasir yang ada di sini. Sampai penuh. Lalu anak murid ini pun taat, dia isi batu dan juga pasir yang ada di dalam ke dalam guni. Sampai guni itu penuh. Lalu guru dia kata, perintahkan sekarang kamu pikul guni tersebut. Lalu anak murid ni pikul, tok guru ni bawa anak murid balik melalui satu jalan yang orang lalu balik daripada pasar. Mana orang tahu kalau lalu jalan ni, ini jalan orang balik daripada pasar. Lalu bila dia berjalan di jalan orang balik daripada pasar, manusia yang tengok dia pikul guni pun berkata, kayanya budak ni pergi pasar sampai penuh guni. Orang lain pergi pasar bawa plastik, bawa beg plastik, dia bawa guni. Guni itu pula penuh dengan barang-barang. Itulah perumpamaan orang yang melakukan amalan tidak ada ikhlas, nampak comel tapi tidak ada nilai di sisi Allah. Sebagaimana budak ni nampak macam kaya sebab dia pikul guni yang penuh dengan barang, tetapi yang ada di dalam guni tersebut hanyalah batu dan juga pasir yang tidak ada gunanya. Begitulah amalan yang kita buat. Walau sebanyak mana amalan kita buat, tidak ada ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada nilainya di sisi Allah. Tuan-tuan, elakkan untuk kita terlalu banyak menzahirkan kebaikan yang kita buat dengan tujuan untuk kita menunjuk-nunjuk kepada orang lain. Sesungguhnya menyembunyikan sesuatu amalan yang kita buat, itu lebih
aman bagi hati kita. Kita kena faham, iblis dia akan cuba merosakkan setiap amal yang kita buat. Dia tak boleh ajak kita buat dosa. Dia akan merosakkan amalan yang kita buat dengan sebab ia akanlah dengan amalan yang kita buat. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak bagi tahu menyembunyikan amal yang kita buat itu lebih baik daripada kita zahirkan. Bukannya adakah tak boleh kita zahirkan kebaikan yang kita buat? Boleh, kata para ulama. Tapi mesti dengan satu syarat, kita boleh yakin hati kita boleh terpelihara daripada sifat riya. Kalau kita yang tak yakin untuk terpelihara hati kita daripada sifat riya, maka menyembunyikan amal itu lebih baik. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, al-imamul 'adilu wa syabbun nasha'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masjidil masajid, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'athu imra'atu zatu man zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafu Allah, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu bi yaminihi, wa rajulun dhakara Allah khalian fa fadat 'ainuhu. Tuan-tuan, dalam hadis yang saya bacakan panjang tadi, Allah sebut ada 7 golongan yang mendapat naungan di hari akhirat, di saat tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam 7 golongan tersebut, Nabi sebut satu golongan, iaitu mereka yang mendapat naungan ini menunjukkan kemuliaan manusia yang buat amalan seperti ini, iaitu mereka yang bersedekah dengan tangan kanan tetapi tidak diketahui oleh tangan kirinya sendiri. Bayang tuan-tuan, Nabi nak beritahu kita ni kalau boleh amalan tu biar kita sorok, biar kita dengan Allah yang tahu. Sehingga Nabi sebut kalau boleh tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Ini nak kita yang buat, orang lain yang tahu apa yang kita buat. Ini Nabi nak ajar pada kita menyembunyikan amalan itu adalah lebih baik untuk seorang manusia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sibuk untuk kita menzahirkan amalan kita di media-media sosial? Tidakkah kita yakin bahawa di hari akhirat nanti Allah akan menzahirkan segala perbuatan kita di hadapan manusia-manusia yang lain? Tuan-tuan, kalau kita zahirkan di Facebook kita, kalau Facebook kita ada 5,000 friend, hanya 5,000 orang sahaja yang tahu apa yang kita buat. Tapi di akhirat kelak, bila mana Allah Subhanahu wa taala menzahirkan segala perbuatan yang kita buat di atas dunia, manusia yang pertama hidup di atas dunia sampai yang paling akhir, semuanya akan mengetahui apa yang kita buat sewaktu kita dihidup di atas muka bumi dulu. Maka tuan-tuan, saya mengajak pada tuan-tuan untuk kita sama-sama menghindari sifat riya ini, kerana dia akan merosakkan amalan kita, dia akan merosakkan kerja soleh yang kita buat. Kita ni dalam amalan tak banyak tuan-tuan, buat amalan pula kerana riya, kita balik kepada Allah, kita menyangka amalan kita banyak tapi sebenarnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورفعنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru kepada tuan-tuan dan diri saya untuk sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang benar-benar takwa, yang sentiasa mentaati perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya.
Sudah lagi tuan-tuan, saya umum pada tuan-tuan, saya bersama dengan saya bantuan untuk seorang budak, seorang sahabat yang sangat memerlukan bantuan perubatan daripada tuan-tuan sebanyak apa yang mudah itu. Saya buka pada tuan-tuan untuk sama-sama kita bantu beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang berada pada hajat saudaranya, maka nanti kalau dia pula berhajat, Allah yang akan bersama dengan hajatnya pada waktu ketika itu. Sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan, juga tamu-tamu yang lain. Kita sedekah, infakkan harta kita semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan dia yang menjadi amalan yang dikira di hadapan Allah yang membawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin. Radhiyallahu عن أصحابه وقربته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفر والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سنانور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم علم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي أهل سنانور تذكر أن الشاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمر وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطِ أمرهما مصلحين الموظفين ورعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله يا تuhan kami, bersempena dengan hari kemerdekaan pada hari ini ya Allah, hari kebangsaan yang ke-61 ini ya Allah. Ya Allah ya tuhan kami, engkau peliharalah negara kami ini ya Allah. Peliharalah negara kami ini di bawah payung rahmat dan juga keberkatan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, turunkan keberkatan, saadah dan juga kebaikan terhadap negara kami ini ya Allah. Jauhkan negara ini daripada bala bencana ya Allah. Jauhkan negara ini daripada penyakit-penyakit yang tidak sepatutnya ya Allah. Wabak-wabak yang sedang melanda ini Engkau jauhkan daripada kami ya Allah. Dan juga yang paling penting ya Allah, Engkau jauhkan hati-hati penduduk di negara ini ya Allah daripada penyakit-penyakit yang akan merosakkan kami ya Allah. Jauhkan kami daripada sifat-sifat nazmumah ya Allah. Jauhkan kami daripada anasir-anasir yang buruk, LGBT, ajaran yang sesat dan sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah pemimpin-pemimpin yang ada di negara ini ya Allah. Jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang sentiasa takut akan azab-Mu ya Allah, yang sentiasa takut akan tanggungjawab mereka di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah, supaya mereka memandu kami untuk dekat kepada-Mu ya Allah. Sekiranya mereka ya Allah masih jauh daripada-Mu ya Allah, dan mereka berdegil untuk mengikut kata dan perintah-Mu ya Allah, maka Engkau gantikan mereka dengan pemimpin-pemimpin yang sentiasa sujud kepada-Mu ya Allah, yang sentiasa merayu dan juga takut akan azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharalah keluarga kami daripada perkara-perkara yang tidak baik ya Allah. Peliharalah kehidupan di negara ini ya Allah, jauh daripada maksiat dan juga dosa ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.